Oke, tadi seterusnya kita tengok tadi ialah pengguna kan. Ya. Pengguna membeli itu permintaan, manakala yang keluarkan pula firma kan. So itu pula penawaran. Oke. So tadi permintaannya lah apa? Quantity ya. Berubah. Quantity, so permintaan itu sendiri apa maksudnya? Kan, quantity barang yang ingin sanggup mampu untuk dibeli oleh pengguna pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu kan. So definisinya, so samalah, penawaran pula ialah kuantiti barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengusaha lah pada tingkat harga tertentu yang dia jaran bangka besar tertentu lah. Okay, so sedangkan yang ini yang biasanya dia tawar lah, okay, oleh pengusaha ataupun firma. So lepas tu sama juga ada hukum lah. Okay, hukum penawaran fikir betul-betul lah. So kadang-kala dalam ekonomi kamu kena faham kan ada tiga pelaku tadi. So bila kita cakap penawaran, kita sedang cakap dengan firma. So kamu kena letak kamu sendiri sebagai pengusaha sudah. Jangan fikir kamu sebagai pembeli. Okay, so bila hukum penawaran, apabila harga meningkat, penawaran meningkat ke menurun? Yang sebelum ini, bila harga meningkat, kuantiti yang diminta menurun kan tadi kan. Di sini pula bila harga meningkat, kuantiti ditawarkan meningkat ke menurun. Kamu sebagai pengusaha, bila harga benda itu mahal, kamu mau jual lebih banyak ke jual lebih sikit? Jual lebih sikit. Tidak, harga barang itu mahal, harga yang kamu boleh jual itu mahal. Yalah, saya faham kamu kena beli baru kamu jual kan. Yeah. Tapi kamu mungkin kamu tanam kelapa sawit kan, kamu tanam, kamu jual kelapa sawit. So bila harga kelapa sawit meningkat, kamu mau jual lebih banyak kan lebih sikit? Lebih banyak. Nah, so lebih banyak. Terbalik ah. Okay, sebab kamu kena fikir, kamu dah sebagai firma, kamu mau maksimumkan keuntungan. Bila kita pembeli, terbalik. Kan, kita mau beli dengan harga murah. Tapi kita mau jual dengan harga mahal. Okay, so itu kena faham lah. Sebaliknya, bila harga menurun, kuantiti ditawarkan akan menurun lah. Bila harga jatuh pun, tak ada orang lah mau jual benda itu. Okay, so selepas tak refund, lepas tu hukum, lepas tu apa lagi? Okay, grafnya lah kan? Okay, so sama juga dengan grafnya. Kuantiti masih di sini dan ini harga lah. Okay. So di sini pula pada harga yang tinggi, kuantiti tinggi. So harga tinggi, kuantiti tinggi. Harga rendah, kuantiti rendah. Okay. So bermaksud grafnya akan begini. Okay, berbanding dengan tadi, graf DD akan graf DD menurun lah. Okay, manakala di sini penawaran kalau Englishnya supply, so graf SS lah. Okay, supply pula meningkat begini. Sebab pada harga tinggi, banyak orang mau tawarkan, banyak orang mau jual benda itu. Okay, so itu yang pertama. Okay, sebaliknya, apa lagi? Persamaan. Okay, so persamaan pun ada. So dia Q juga, dan masih juga bergantung kepada X lah. Kepada harga lah. So kalau barang X lah. Hanya di sini subscriptnya, tadi ialah untuk permintaan, so D. Sekarang ialah S lah, supply lah. Okay, tadi kecurunannya negatif, so dia tolakkan, so sini tambah lah. Okay, tadi sudah guna AB, sini guna CD lah, tapi sebenarnya itu simbol saja kan. Okay, tapi ingat yang ini macam kecurunan, tapi sebab kita lukis P di sini, Q di sini, dan kita tulis Q di dalam sebutan P, dia kenalah perubahan Q bahagi perubahan S lah. Okay, so untuk cari persamaan dan sebagainya samalah. So kalau dia bagi dua nilai, cari dulu D, lepas tu masukkan pasal tu pasangan untuk dapatkan C lah. So lepas tu dapat persamaannya. Okay, so lebih kurang sama. Okay, so selepas itu samalah, ada individu dengan pasaran kan. So sama juga di sini lah, ada beberapa firma ditambahkan Q nya jadi pasaran lah. Okay, so kamu tengok, kalau kamu dapat kuasai satu asas, senang. Okay, sebaliknya, selepas itu sudah ada faktor-faktor lah. Okay, so salah satu faktor ialah
apabila harga barang sendiri berubah. Kan? So apabila harga meningkat, kuantiti ditawarkan meningkat. Okey, kita jangan cakap penawar meningkatlah. Kita hanya cakap kuantiti ditawarkan meningkat ataupun pengembangan penawaran pun. Okey, manakala harga menurun, kuantiti ditawarkan menurun ataupun kita kata penguncupan penawaran. Okey, nah sebaliknya ada beberapa faktor yang akan mengubah keluk itu sendiri. So akan mengubah penawarannya. Nah, graf ini akan bergerak ke kanan ke kiri. Dia sebenarnya bukan atas bawah sebab bila kuantiti ditingkatkan untuk harga yang sama, dia akan bergerak ke kanan lah. Dan sebaliknya ke sini. Okey, so sama juga satu harga barang sendiri, satu harga pengganti. Harga barang lain itu pengganti. Okey, so ini pula fikirkan lah. Pengganti di sini tadi ialah untuk pengguna, pengganti ialah barang yang boleh digunakan untuk mengganti barang tersebut. Manakala di sini kita bukan tengok guna, kita tengok sebagai pengeluar. Faham? Maksudnya barang, kalau kita tak mau keluarkan barang ini, kita keluarkan barang itu. Okey, so adakah dia sama dengan permintaan ataupun terbalik? Terbalik. Okey, betul-betul lah. So contohnya kita mau apa? Macam penanaman jugalah, kamu pengeluaran, kamu nak keluarkan kelapa sawit ke ketak. Okey, so contohnya sawit ketak. Kamu mau tengok getah mempengaruhi sawit ke sawit mempengaruhi getah? Kita pulang. Sawit mempengaruhi getah. Getah. Maksudnya graf utamanya sebenarnya ialah getah. Okey, so Q getah, P getah. So pada awalnya dia sudah ada satu keluk SS yang asal, S0 ataupun S1. So apabila harga sawit meningkat, bermaksud Q sawit meningkat ke menurun. Harga meningkat, Q menurun kan? Iya. Itu untuk pengguna. Okay. Okay. Untuk penawaran, bila harga sawit meningkat, semua orang mau tanam sawit. Okay. So Q sawit meningkat. So bila Q sawit meningkat, Q getah menurun lah. Okay. Bermaksud bila harga sawit meningkat, penawaran untuk getah sebenarnya dia akan pergi ke kiri. So terbalik dengan permintaan tadi kan? Okay, tapi semua ada sebab. So manakala kalau P sawit menurun, tak mula tanam sawit itu dah. So sawit menurun, sebaliknya kita tanam getah. Okay, so penawaran pula akan meningkat. So ingatlah. So kita boleh juga lukis satu graf. Di sini ialah P sawit dengan Q sawit lah. Dan graf ini akan begini untuk menunjukkan bahagian ini ya. Bila harga meningkat, kuantiti ditawarkan sawit meningkat, oleh itu penawaran untuk getah akan menurun. Atau kita boleh terus lukis satu graf untuk terus mengaitkan Q getah bagaimana dipengaruhi oleh P sawit. Okey, bagus. So kita tengok saja, harga sawit meningkat, Q menurun. Harga sawit menurun, Q meningkat. Positif ke negatif? Positif. Meningkat, menurun, menurun, meningkat. P sawit meningkat, Q menurun. P menurun, Q meningkat. So negatif, terbalik. Okay, so ini hubungan negatif. Sama dengan permintaan? Tidak, permintaan dia akan menaik. Oh, okay. Okay, tapi sama dengan penggenap untuk permintaan. Okay. Yang penggenap pula, yang ini pun sebenarnya saya tengok banyak buku dan saya tidak setuju sebenarnya dengan buku. Sebab dia guna balik yang sama, petrol dengan kereta. Sedangkan tidak logik. Kereta, kilang kereta, kilang petrol itu berlainan. Okay. Sebaliknya, untuk penggunaan sepatutnya diguna bersama. Yang ini yang saya boleh fikirkan dia sebenarnya sepatut dikeluarkan bersama. Benda yang kamu bila kamu keluarkan, dia otomatik terkeluar bersama. So hanya saya dapat fikirkan yang begini. Contohnya lah, tiba-tiba ada, tak tahulah restoran apa yang dia buat buntut ayam.
Nah, semua orang suka makan buntu ayam. Kadang-kadang tiba-tiba begitu. Coba apa akan jadi? Harga buntu ayam akan meningkatlah. Iya. So, bagaimana ini mula akan mempengaruhi contohnya sayap ayam. Contohlah, contoh. Okey. So, kita tengok yang ini Q sayap, I sayap sudah ada keluknya sendiri kan? Iya. Okey. Tetapi tiba-tiba ada suatu berlaku pada, tak tahulah siapa buat produk baru, tiba-tiba viral, meletup. Okay. So, tiba-tiba harga buntut meningkat dengan banyak. So, kuantiti meningkat. Yang ditawarkan untuk buntut pun meningkatkan. Maksudnya kita akan supply banyak. Kita akan keluarkan banyak ayam kan? So, bila banyak ayam dikeluarkan, secara otomatik untuk dapatkan buntutnya kan, iya, secara otomatiknya sayap ayam pun akan meningkat, dia punya supply, sebab dia kena keluarkan bersama. Oh. Kan, keluarkan bersama ini saya dapat fikirlah, lebih logik lah sebenarnya. Okay, sebab kalau barang tidak berkaitan, buat apa juga kamu tingkatkan pengeluaran. Okay, so maksudnya di sini pula dia akan begini grafnya. Okay, semakin tinggi harga buntut ayam, semakin tinggi penawaran sayap dikeluarkan. Sebab kita mengeluarkan lebih banyak buntut, otomatiknya kuantiti sayap pun meningkatlah. Okey. So, hati-hatilah pengganti pengenap untuk penawaran terbalik dengan permintaan. Okey, tapi itu pun ada sebab. Okey, berapa sebab yang lain? Kita ada faktor pengeluaran. Sebab kita tengok dari pengeluaran lah. So, harga, faktor pengeluaran. Ingat lagi faktor pengeluaran apa? Tanah, buruh, usahawan, modal lah kan? So, kalau contohnya, upah kan? Kadang upah meningkat. So, terpaksalah penawaran akan menurun. Okay, ataupun harga sewa tanah meningkat, terpaksalah penawaran menurun. Okay, so, ini kamu tengok secara logik sajalah. Satu lagi, of course, teknologi lah. Teknologi akan sebenarnya akan menjadikan lebih murah lah, terutamanya kita keluarkan besar-besaran. Yeah. Okay, so penawaran mungkin akan meningkat. Satu lagi, objektif atau maklumat pengeluar. Kalau ini sebenarnya kamu boleh tengok, contohnya kamu tengok iPhone dengan Samsung kan dulu. Yeah. iPhone dia bukan mau cover market, dia mau untung banyak. So dia kurangkan sedikit sahaja. Sebenarnya begitu. Manakala Samsung pada mula-mula dia keluarkan banyak telefon. Okay, sebab dia mau, walaupun untungnya sikit, tapi dia mau mendapatkan pasaran lah. Okay, so itu bergantung juga. Satu lagi, dasar kerajaan. Okay, dasar kerajaan ini yang akan mempengaruhi pengeluaran. Contohnya apa? Yang penawaran, yang sorry, permintaan itu dia kepada pendapatan pengguna lah kan? Ya. Okay, ya, ini pula kepada pengeluaran. So, satu contohnya ialah cukai. Cukai terhadap barang import. Contohnya lah, tapi ini fikir secara logik sajalah. Okay, bila barang import, kerajaan letak cukai yang tinggi, so permintaan atas barang import akan rendah lah. So orang akan beli barang tempatan lah, oleh itu penawaran barang tempatan akan meningkat lah. Okay, contohnya Malaysia, import terhadap kereta agak tinggi, itulah di banyak ditawarkan kereta tempatan lah. Okay, tapi ataupun dia boleh terus bagi subsidi dan sebagainya lah. Okay, contohnya pengeluaran getah, kalau dia bagi subsidi kepada peladang, so lebih banyak penawaran lah dikeluarkan. Okay, bilangan pengeluar, maksudnya kalau banyak orang tanam, so senanglah penawaran ditingkatkan lah. Okay, satu lagi yang terbalik, jangkaan masa depan. Fikiran dia,
Yang tadi, bila masa depan harga meningkat, kita belilah sekarang. Bila harga dijangka menurun, kita tunggulah dia menurun. Tapi untuk pengeluar, apabila harga dijangka meningkat, dijangka meningkat, kamu mau tawarkan sekarang ke tawarkan nanti? Tawarkan nanti. So, maksudnya sekarang penawaran akan menurun. Sebab kita jangka nanti kita baru jual, baru untung banyak lah. Yeah. So, terbalik kan? Yeah. Manakala kalau harga dijangka menurun, so pada masa depan kamu jual, kamu akan untung sikit. So, sekarang kita tingkatkan, jual banyak-banyak. Okay. So, sekali lagi, bezakan antara faktor harga barang sendiri yang akan mempengaruhi kuantiti ditawarkan dengan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kuantiti ditawarkan. Jadi kuantiti ditawarkan, ini pula penawaran. Okay, perubahan penawaran, perubahan kuantiti ditawarkan. Penambahan penawaran, pengurangan penawaran. Pengembangan penawaran, pengurangan penawaran.